بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرين رحمكم الله، مكة سورة 282، سورة الإسراء، سورة yang ke-17، جزو yang ke-15، ayat yang pertama. Muka surat sebelah kiri. Ya. Kita nak baca ayat pertama ini beramai-ramai bersama-sama. Boleh ayah ibu sekalian? InsyaAllah. Saya mengubah konsep menyampaikan kuliah, minta semua jemaah baca Quran ini bukan apa. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sahih an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال sama-sama ikut baca hadis ini. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Ikut juga maknanya, bacalah oleh kamu semua akan Al-Quran, maka sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan, bantuan, pembelaan kepada si pemilik bacaannya. Ha. Siapa baca malam ni, pegang Quran, baca dapat malam ni. Besok tuai. Besok ambil. Ya. Siapa tak baca malam ni, sekadar nak datang dengan kuliah saja, dapat pahala banyak. Saudara saya. Silakan. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu daripada usaha kecil kita para pendakwah ni supaya masyarakat dapat cepat. Dapat apa? Manfaat cepat. Boleh kita style berkuliah, penceramah-penceramah macam biasa, dia pun baca Quran dan sebagainya. Jemaah hanya dengar saja. Saya pelik fikir lama, saya kata rugilah macam ni. Rugi. Ya. Mari kita ambil sebanyak-banyak yang terbaik daripada kurniaan Allah yang amat banyak di dunia ini. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Di dunia ni ambil. Yang Allah bagi pada hari akhirat ni, ambil siap-siap di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Itu hal kehidupan di dunia. Yang akhirat ni tanam di dunia, tuailah di sana. Kita pun akan jumpa dalam Al-Isra wal Mi'raj yang Nabi lihat satu kaum yang mereka bercucuk tanam, hasilnya dituai hingga 7 kali. Ya. Tak perlu tanam semula, 7 kali baru tanam balik. Maka inilah dia usaha kita insya-Allah dalam ceramah pada malam ini. Kita baca bersama-sama, dan ada di kalangan kita telah ada aplikasi Quran dalam handphone, pun boleh buka terus lihat ya. Suratul Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, muka surat 282, ayat yang pertama, cerita dan kisah Al-Isra sahaja. Al-Mi'raj, kita nanti buka surah yang lain. Sedia? Kita baca satu serentak. 1, 2, mula. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Terus ayah ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقف. الذي ترس
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Cukup. Situ dulu. Ayat ini adalah ayat yang kalau dibaca oleh mereka yang mendakwa dirinya tahu segala ilmu fizik, tahu berkenaan dengan cakrawala, tahu berkenaan dengan Big Bang. Mereka sebut teori, but not a theory. Bukan, Big Bang happened already. Mentioned in Holy Quran, in suratul, in surati Al-Anbiya, verse number 30. Allah sebut jelas bahawa Big Bang bukan teori. Ayat ini jika dibaca oleh Stephen Hawking, mendiang, meninggal, baru-baru ni meninggal, umur 76 kurang lebih macam tu. Ya, orang yang boleh bercakap tentang black hole. Ya, tapi bila ditanya kepada dia, siapa yang mencipta black hole? Jawapannya menyedihkan. Sayang, kesian. Ya, kesian sungguh. Sebab saya juga yakin ada fizik selain yang Muslim juga bertemu dengannya. Mungkin kerana dia berpegang dengan tertentu pada idea, doktrinnya. Dia kata, tercipta sendiri. Mana boleh begitu? Ya? Ayat ini jika dibaca oleh mereka yang hebat dalam segala ilmu, dia akan rebahkan dirinya. Tunduk, patuh, bisu, tak boleh bercakap apa-apa. Hanya air mata sahaja yang berbicara. Kerana Allah mulakan bicara ayat ini dengan kalimah, Subhana. Satu isyarat apa yang saya belajar daripada guru kami almarhum Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir rahmatullah alaih. Dia kata kalau jumpa mana-mana ayat yang bunyi di kepala dia Subhana, Allah nak cerita dalam ayat itu ialah perkara yang kamu tidak akan boleh terima dengan logika akal kamu. Walau kamu mendakwa ilmu kamu bergunung tinggi pada nisbah manusiawi, tetapi jika dibandingkan dengan kebesaran ilahi, kamu hanyalah satu entiti yang terkecil daripada ilmunya. Dan kalau dia berada di tengah-tengah ayat pula, ia nak menceritakan kisah yang baru disebutkan sebelum Fasubahana. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in dan seterusnya. Ayat yang sebelumnya itu ada sesuatu yang besar tersimpan di dalamnya. Nah, kita lihat ayat ini. Kata Allah, Ibrah yang pertama, Maha Suci Allah, Maha Suci Dia yang ismul isyarah, alladhi, Dia yang buat apa? Asra, telah memperjalankan pada waktu malam. Dia telah memperjalankan pada waktu malam. Sebab itu al-Isra maknanya the night journey, perjalanan malam. Perjalanan malam. Boleh tak siang? Boleh aja. Tapi iradah berkehendaknya Allah, Allah nak lakukan pada waktu. Pada waktu itu diceritakan waktu ketikanya malam. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu kalau malam ni, ibu-ibu dengar, besok hari apa? Besok Ahad. Ayah beritahu, yang ni abang nak israk kejap malam ni. Ha, jangan buat terkejut. Israk ke mana tanya dia? Kedai kopi depan tu je. Ha, jalan malam. Jalan malam. Ini datang perkataan israk. Asraq fi'lul madhi. Past tense. Dah berlaku dah. Peristiwa ini bukan dongengan. Allah ulang sebut dalam surah yang kita akan baca selepas ini. Peristiwa ini bukan dongengan. Peristiwa ini, ibrahnya lagi, adalah penapis iman. Kerana apabila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam balik kisahkan Isra' wal Mi'raj, ramai umat Islam ketika itu kurang lebih jarak masa setahun setengah sebelum hijratul Rasul, mereka murtad kerana tidak boleh terima pada akal mereka al-Isra' wal Mi'raj. Maka kata Allah, dia telah memperjalankan bi'abdihi, dengan dia bawa perjalanan itu seorang hambanya. Seorang hamba. Siapa hamba di sini? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon hadirin,
Hadirat, ayah ibu, adik kakak, ilmuan, cendekiawan sekalian, dengar nama Nabi, lantunkanlah salawat. Itu dah tanda mahabbah kita atas segala jasa pengorbanan Nabi selama ini. Kita tak akan mampu membalasnya, ya. Dia yang selamatkan kita ketika kita berada di syafa hufrah minan nar, tepi daripada lubang neraka. Dialah dengan izin Allah, Allah utuskan dia, rahmatul lil alamin. Tiba-tiba orang yang berjasa ini kita tak reti nak salawat. Salawat itu pun bukan dia minta, Allah yang perintah kita salawat padanya. Kerana sebelumnya Allah dan malaikat tak pernah berhenti bersalawat pada Nabi, dulu, kini, selamanya. Baik. Siapa abdun di sini? Bi abdihi di sini. Siapa abdun, hamba di sini? Siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau boleh semua bersalawat dengan jahar, bil jahri. Ada orang kata saya, ustaz, selawat ni hak masing-masing ustaz. Dia nak jahar ke, dia nak sir ke? Betul. Tapi tuan-puan, kita lihat sedikit. Sedihat sedikit. Ha? Dalam solat, dalam solat, selawat kepada Nabi ni rukun qawli ke, rukun fi'li ke, rukun qalbi? Rukun qawli, rukun yang kena sebut. Tiba-tiba waktu kena baca tahiyat, baca tasyahud, baca selawat, bagi salam, dia diam. Jari dia duduk naik turun, naik turun. Mulut diam. Sedang-sedang pusing bagi salam. Sah solat orang itu? Tidak sah. Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dalam fatwa mu'tamadnya, orang tanya dia, imam, orang yang tak bersalawat dalam salat dia bagaimana? Maksudnya dalam bacaan tahiyatnya. Imam Syafi'i bagi jawapan mudah, ya, fala salata lahu. Baginya tiada salat. Tak ada sembahyang. Yang dia mulakan dengan takbiratul ihram tadi, tak ada apa-apa. Sia-sia sahaja. Dia kena i'adah. Kalau dah berlalu, kena ulang balik, qada balik salatnya. Hadirin rahimakumullah. Sambung balik. Lailan. Lailan ini bukan satu malam. Bukan satu malam, a part of night. Satu bahagian dari malam. Macam kita baca surah Al-Muzammil. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, kata Allah. Qum, bangunlah. Fi'anul amr tu perintah. Bangunlah malam. Illa qalila. Walau kecuali hanya dari sikit daripada malam itu. Cerita bangun malam tapi sikit. Sikit tu bagaimana? Nisfahu aw inqus minhu qalila. Separuh dari malam ataupun kurang daripadanya, ya, walau sedikit. Aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Oh, nak tambah lagi ustaz? Saya tak nak 1/3, tak nak 1/6. Saya nak ambil banyak lagi. Silakan, kata Allah. Dan warattilil Quran, kamu sebut baca Quran itu dengan hak-haknya, iaitu bacaan yang tartil. Jadi lailan di sini a part of night, sebab peristiwa ini berlaku bukan daripada maghrib sampai ke subuh, terbit fajar dah. Selepas Isya, ba'da salatil Isya, bila berhenti, bila sampai balik, bila sempurna, qabla al-fajri, sebelum fajar, Nabi telah berada di hadapan Baitullahil Haram, depan Multazam, untuk tunaikan salat yang pertama selepas dapat fardu salat, fardu subuh. Sambung lagi. Perjalanan ini malam, sebahagian saja dari malam. Kemana? Dari mana? Minal masjid. Allah gerakkan hamba ini, lelaki yang dia tinggikan darajat, yang kita akan jumpa nanti sekejap lagi. Allah sebut dia wa huwa bil ufuqil a'la, yang Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang Allah sebut, yang Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut dia hamba ni, kata Allah, hamba ini ialah orang yang ku perjalankan dari masjid. What is the meaning of masjid? Tempat sujud, tempat disembamkan dahi kita. Wajah kita ini, ni dahi ni, disembamkan di bumi Allah. Ditelekapkan kedua belah telapak tangan kita, kedua belah tempurung lutut kanan kiri, perut-perut ibu jari kita, mengenangkan semula kita hamba Allah yang asal dari tanah, ya, nak balik pun ke tanah. Meninggikan bahagian punggung kita, maaf dengan izin sebut perkara tersebut,
merendahkan bahagian yang ada padanya, otak yang ada fungsi akal, minda kita. Mengakui subhanallah disebut dalam sujud kita. Itu kata Allah. Kalau kamu mengaku kamu hamba ibrahnya, kamu tidak dapat tidak, kamu mesti sujud, kata Allah. Kemana kamu pergi sujud? Minal masjid, tempat sujud yang namanya al-haram, tempat sujud yang mulia. Ilal masjid, kepada tempat sujud al-aqsa yang jauh. Qasiyun jauh, aqsa lebih jauh. Jaraknya ribuan kilometer. Jaraknya kalau mengambil masa pada waktu itu, jarak masa dipanggil berpurnama-purnama baru tiba. Relatif, ya. Dia tak boleh kita nak bagi tahu tepat sebulan, dua bulan, tiga bulan, tak. Jika dia berjalan banyak sangat berehat kerana keletihan ataupun keperluan, maka akan mengambil masa berbulan-bulan baru sampai. Tiba-tiba lelaki ini berjalan lailan, bergeraknya lailan, a part of night. Okey, tak apa. Apa sebenarnya falsafah al-Isra' dan falsafah al-Mi'raj? Alladhi, kata Allah, yang mana? Barakna, kami telah berkati. Kami telah pun rahmati. We put our blessing. Hawlahu, keseluruhan sekitar perjalanannya. Kami tunjuk. Apa yang kami nak tunjuk? Min ayat linuriyahu, untuk kami tunjuk kepadanya. Min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Our signs, tanda kebesaran Allah. Ini sebenarnya falsafah al-Isra wal Mi'raj. Kalau orang tanya falsafah puasa, la'allakum tattaqun, perhaps, mudah-mudahan mereka jadi orang bertakwa. Falsafah salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, cegah daripada benda yang keji dan benda yang jahat. Ha, itu. Baik. Zakat, untuk menyucikan segala apa yang Allah kurnia pada kita, dalam itu ada bukan hak kita, maka kena keluarkan jadi hak orang lain. Tapi untuk al-Isra' wal Mi'raj, Allah nak tunjuk saja tanda-tanda kebesaran dia. Perhati, kata Allah, innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, huwas sami', dia maha mendengar, tetapi tak boleh ditamthilkan dengan telinga, kerana zat yang maha mendengar bukan seperti mendengarnya makhluk, ya. Al-basir, dia maha melihat, bukan seperti matanya mana-mana pun makhluk, tidak boleh ditamthilkan kerana dia zat yang maha melihat. Laisa kamithlihi syai, bukan. Itu cerita al-Isra', satu ayat ni saja. Tapi syarah ayat ni kami duk mengaji dulu-dulu di pondok, saya budak pondok, tuan-puan, ya. Kemudian pergi sekolah agama, menghadap lutut guru dengan guru ni. Satu Rajab sampai 27 Rajab tu kemuncak. 29 atau 3 hari berbaki 30 Rajab tu, ya. Itu khulasah, kesimpulan dia. Tiba-tiba kita nak malam ni kompres jadi sejam lebih nak bercakap, tuan-puan. Saya angkat tangan serendah. Tak mampu. Jadi kaedah fiqah dia kata apa? Kalau tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Orang sini sebut better late than never. Ha. Hadirin rahimakumullah. Apakah tanda ayat? Apakah kebesaran Allah yang Allah pertontonkan sepanjang perjalanan itu? Allah letak clue kita perasan atau tidak? Barakna, kami telah berkati. Antara perkataan barakat ini kita akan jumpa jelas dalam Quran, ya. Di dalam surah An-Nur, catat dulu, sekejap kita buka. Jangan buka lagi. Sekejap lagi berselerak kita buka surat ni. Surah An-Nur, buka surat 354 ayat 35. Kita akan jumpa sekejap lagi yang Allah sebut syajaratim mubarakatin. Insya-Allah. Baik, kita kena baca bersama dengan ayat Mi'raj baru kita boleh selesaikan ulasan ini. Sekarang kita buka surah An-Najm. Surah An-Najm, muka surat 526 kalau tak salah saya. Tapi tanda siap-siap, apa namanya tu, surah al-Isra ni tanda, sebab sekejap lagi kita nak buka balik 526. Ah, kejap lagi dan surah serak jadi slow dah lagi. 526. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, 526.
An-Najm, Suratul Najmi, The Star, bintang, cerita tentang bintang. Muka surat 526 juzuk 27. Surah ni kita kena baca panjang sikit. Ayah, ibu, adik, kakak, abang sekalian, ilmuan dan cendekiawan sekalian, kita kena baca sampai ayat yang ke-18. Ya, sampai ayat ke-18. Tetapi tuan-puan, Please observe, you will see duplication. Ada ayat dan perkataan yang berulang-ulang dari surah Al-Isra, diulang perkataan tersebut dalam surah An-Najm. Okey, perhatikan, sebab kejap lagi saya nak tanya, insyaAllah. 1, 2 mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu shadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsayni aw adna, fa'auha ila 'abdihi ma auha, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Cukup dulu kat situ. Ini cerita Mi'raj. Isra' dia naik jeni perjalanan malam. Mi'raj apa dia? Stairs, tangga. Tangga. Tangga yang dia naiki dengan pantas. Kerajaan Perancis buat dah lama dah dia buat. Tahun bila pun saya tak ingat dah. Satu fighter jet dia namakan Mi'raj. Nak ambil nama Mi'raj. Konon-konon laju lah. Tapi tak laju mana pun, sebab dia hanya supersonik, kelajuan bunyi. Sedangkan peristiwa yang berlaku ini, dia kelajuan cahaya, velocity of light. Sebab Nabi naik sejenis binatang yang disebut sahih dalam hadis Nabi, namanya buraq. Buraq ini juga daripada kalimah Arab barqun. Kita sebut tengok, barqun. Barq ni apa? Barq, kilat. Kilat. Jadi binatang kalau namanya kilat, agak-agak kita lah. Perlahan macam basikal kita ke? Berdesuk. Berdesuk tu pun tak sempat nak memandang. Kerana bila sahabat Nabi, Nabi duk cerita, aku begitu begini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong cerita buraq tu bagaimana? Cerita, kau cerita laju ni, buraq tu bagaimana?
Nabi cerita Buraq itu binatang syurga yang sewaktu Jibril diperintah Allah cari binatang tersebut, ada satu binatang yang duduk menangis dalam syurga, tertulis di dada binatang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu sangat dengan Nabi, duduk dengar dalam syurga, duduk dengar ni nama pesuruh Allah, kekasih Allah, Khalilullah. Tapi Allah sebut dalam dua-dua surah ini hamba. Kita jumpa dah tadi dalam surah Al-Isra hamba ayat 1. Saya nak tanya, surah An-Najm hamba itu duduk pada ayat berapa? Ini soalan bocor, jawapan depan mata. Duduk ayat berapa? Ayat hebat ayat dah. Ayat 10. Ini balik kena kongsi ni. Fa auha ila abdihi ma auha. Ini soalan-soalan cari menantu. Bukan tanya kau kerja apa, gaji kau berapa kosong kat belakang. Kan? Buka dua surah ni kau pernah belajar tak Isra Mi'raj? Pernah? Kau cerita kepada acik surah Isra Mi'raj. Pitam saya ingat. Nah. Kalau dia boleh cerita tuan-puan, ha tu insya-Allah jadi menantu bukan anak hantu insya-Allah. Balik kepada surah ini. Maka Buraq tadi itu Nabi cerita lagi, ketika dia sampai depan Nabi, dia teruja atau terkesima. Bahasa moden ni dia kata terkesima. Bila dia terkesima, silakan azan boleh. Nak suruh saya azan pun boleh. Boleh boleh, saya boleh azan. Kan bila nak azan? Ha, bagi bila lah, bila marah kan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة
وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. إن شاء الله حضرين رحمكم الله. Kita teruskan. Kita lihat semula. Apabila Nabi cerita bahawa buraq itu sejauh matamu memandang, kata Nabi. Sejauh mata memandang, ya Rasulullah. Iya. Engkau celik mata, tengok sejauh itu dia telah pun sampai. Kau pejam lagi celik, ke arah mana kamu pandang, sejauh itu dia telah sampai. Kau jumpa bukit, macam jumpa bukit. Jumpa bukit, kaki belakang meninggi, kaki depan rendah, memendek. Jumpa gaung, lurah, kaki depan memanjang, kaki belakang pendek. Nabi kata pergerakannya seperti kilat. Sebab namanya buraq, barqud, kilat. Kilat ini kelajuannya, kelajuan cahaya, diberi oleh nilai dan simbol C, the velocity of light. Dan pergerakan dengan kelajuan cahaya inilah yang sampai sekarang ini orang-orang barat mengukur kelajuan di angkasa sana dengan menilaikan dia tahun cahaya. Ha tu. Ini asalnya kat mana? Al-Isra wal Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah pun menceritakan bahawa peristiwa ini benar berlaku, maka Allah uji di kalangan hamba-hambanya yang lain. Siapa? Ahlu Makkah, sahabat Nabi, kaum kerabat Nabi, pemimpin-pemimpin Makkah, orang musyrikin, orang mukmin, semua diuji oleh Allah. Saya sebutkan tadi, yang dah beriman pun tergugat imannya kerana mempertikaikan, mempersoalkan benda yang mujmakgul. Dia kata tak masuk akal, tak masuk akal, beyond reality, irrelevant. Dia kata mana mungkin, sehingga saintis pada hari ini ketika disebut pergerakannya seperti lajunya cahaya, gerak tu laju sungguh, cahaya, kilat, oh dia kata mustahil. Dia kata mustahil tu sebab dia fikir guna akal manusiawi dia yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat daif, sangat-sangat kurang. Dan ada orang duduk hurai Isra Mi'raj ni dalam TV, dalam radio, dia sebut mungkin, mungkin, mungkin. Mungkin apanya, dah berlaku pasti. Menyebut perkataan yumkin, yumkin adalah ada raibun, keraguan, doubt in their own heart. Sebab itu, bukti penghujahan pada malam ini ialah apabila Abu Jahal mula-mula dengar Nabi cerita di waktu pagi, waktu fajar pagi, dia dengar-dengar Nabi cerita di Isra, dia Mi'raj, terus keluar daripada Abu Jahal. Allah rakam terus dalam Quran. Abu Jahal kata, innahu la majnun. Sungguh-sungguh dia gila, kata Abu Jahal. Gila sungguh dah ni. Mana? Eh, tak masuk akal lah dia ni bercakap. Ringkas cerita, ada orang kata, tanya Nabi, kalau betul kau telah sampai, kau sampai siang malam? Nabi kata malam. Kau cerita kepada kami rupa Masjidil Aqsa malam, tuan-tuan. Saya tadi datang malam, kalau tak pakai GPS, GPS guna pun sesat. GPS guna pun sesat. Kau tak pakai, tak tahu melilau pergi ke mana. Kan? Dia kata, ustaz, bumbung warna ni, warna ni. Nampak tak malam? Tak nampak tak malam. Dan Isra' Mi'raj berlaku bila? 27 Rajab. Bulan terang ke bulan gelap? Bulan gelap. Tapi Rasulullah boleh cerita, boleh cerita ni visualize kan? Hingga tengah-tengah mereka yang pernah sampai ke Al-Aqsa. Hingga Abu Lahab pula sampuk. Dia kata, hadha sihrum mubin. Ni sihir sungguh ni. Dia kata. Nah, ni sihir ni, dia kata. Oh, tak mungkin berlaku. Utbah bin Rabi'ah, tiga ekor ni selalu ada untuk sakitkan Nabi. Kita panggil Three Stooges, geng-geng kepala masam ni. Selalu sakitkan Nabi. Ya, tiga ekor ni bersepakat sungguh. Utbah kata, kadzdzab. Bohong sungguh, penipu. Lalu mereka pun beredar. Waktu beredar tu, jumpalah satu orang sahabat Nabi dengan tawaduknya berjalan, ya.
dengan tenang berjalan, dan dia bangsawan daripada Bani Tamim dalam kabilah besar bangsa Arab Quraisy. Lalu mereka jumpa, dia kata, ini anak Abu Quhafah. Jumpa, salam alaik ya ibn Abi Quhafah, wahai anak Abu Quhafah, khabar kamu, sihat? Sihat. Kamu nak pergi mana ni? Nak jumpa sahabat aku. Ha, dia kata, tak ya, sahabat kamu tu gila lah, sihir dia tu, pembohong. Tiga-tiga ekor ni masing-masing hurai lah. Saya nak membakar, tanya, apa hal yang kamu pagi-pagi ni meroyan tak ketahuan halal ni? Nak marah-marah pagi ni, apa hal? Adakah patut kawan kamu kata malam tadi dia dah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit ketujuh tu, nama apa entah, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, sampai Mustawa Arash Allah Ta'ala, lepas tu turun bawa fardu solat. Lepas tu yang anehnya, sampai sebelum subuh pergi, waktu dah malam. Hei, tak masuk akal. Saya nak membakar ulang tanya, benarkah ini kawan aku yang cerita? Ya lah, siapa lagi yang kalau bukan kawan kamu yang selalu bawa cerita-cerita kaut ini? Sayyidina Abu Bakar kata, sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Diulang-ulang, sadaqa Rasulullah. Saat itulah dia digelar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan di saat orang lain selalu sahaja memperlekehkan Nabi, memalukan Nabi, ya, merendahkan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Pergi jumpa Nabi, Nabi duk cerita lagi. Sambil Nabi duk cerita, dia, sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Sampai orang lain terpinga-pinga duk dengar Nabi, tengok Sayyidina Abu Bakar duk sebut, sadaqta ya Rasulullah. Hai, orang lain semua duk keliru, kau dah benarkan. Hingga dia kata, ni Abu Jahal, Abul Hakam. Di sana orang panggil Abul Hakam, ya. Sebenarnya selepas datang Islam, dia jadi Abu Jahal. Abul Hakam ni bapa segala kepintaran, kepandaian, ya. Pandailah dia ketua hakim Makkah, dia Lord of Justice Makkah. Lepas tu dia jadi raja Makkah lepas kewafatan Abu Talib, ya. Ha, dalam-dalam dia cerdik tu, undang-undang apa Makkah yang dia tak tahu, section berapa, subsection berapa, ha, semua dalam kepala dia. Tapi bila datang akidah, dia jahil. Dia tak jumpa Allah, dia tak kenal Allah, dia tak kenal dirinya sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia tak kenal bahawa dia tu hamba, dia kena ada Tuhan. Dia tak jumpa Tuhan dia, ya. Bukannya macam dengan cerita Ronin, apa dia tu dipanggil, dia panggil apa, ninja tak bertuan, tah apa tah, ya. Baik, balik cerita tadi, balik kepada cerita tadi. Apabila sebegitu, dia kata ni Abul Hakam, Abu Jahal, kalaulah kawan aku tu dia cakap, dia pergi ulang lagi, ulang lagi, pergi patah balik, pergi patah balik, beribu-ribu kali pergi pun, dia tetap benar. Dia tetap benar. Sebab selama ini pernah dia tipu tak orang Makkah? Tak pernah. Pernah dia bohong atau tidak? Tak pernah bohong. Pernah dia pecah mana atau tidak? Tak pernah. Pernah dia elok? Tak pernah. Pernah dia kong kali kong? Tak pernah. Habis itu, apa lagi hujah yang kamu nak kata dia bohong? Demi Allah, dia kata, tak pernah keluar daripada lisannya benda yang merapu. Sebab itu Allah kata, wan najmi, demi bintang, kata Allah, idza hawa, apabila bintang tu jatuh, apa, meteor. Allah sumpah dengan penciptaan yang manusia tak boleh buat, tak boleh buat, ma dhalla, tidaklah telah sesat, sahibukum, kawan kamu tu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghawa, dan dia bukannya mamai. Dia bukannya apa dipanggil macam dengan mimpi mamai, mengarut, tak sedar diri. Nah, dia dalam keadaan sedar, bukan dia merapu. Wa ma yantiqu, dan dia kalau dia menyampaikan dan bertutur sesuatu walau dengan lisan manusiawi, lidah insani. Wa ma yantiqu anil hawa, dia bukan ikut hawa nafsu. In huwa, kecuali dia waktu dia menyampaikan apa saja benda, wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan pada dia. Siapa yang ajar wahyu ni? Allamahu syadidul quwa, yang telah mengajarkan kepadanya akan wahyu ni, syadidul quwa, makhluk yang sangat dahsyat lagi kuat makhluk itu. Siapa dia? Jibril al-Amin, penghulu segala malaikat.
Nabi tengok ke Jibril ustaz. Tu, tengok pada ayat 13. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguh-sungguhnya, rasa meremang bulu kepala. Rasa meremang rambut. Laqad ra'a, sesungguh-sungguhnya dia telah melihat. Melihat siapa? Hu, Jibril dia tu. Nazlatan ukhra, untuk kali yang keberikutannya. Sekali lagi ikut, tengok lagi. Tu dia. Inda sidratil muntaha, waktu itu duduk pada outmost, yang paling last sekali bahagian yang makhluk boleh capai, sidratul muntaha. Habis. Hadirin rahimakumullah. Bila kita baca macam ni, tapi duduk rasa macam dengan tengok Star Trek, tak ada nilai. Tapi kalau kita baca macam ni, kita sampai lah-lah kali kan, kita angkat tangan, ya Allah, aku rasa nak pecah kepala fikir. Subhanallah. Situ iman datang. Situ iman datang. Lagi duduk, mungkin. Ada iman tidak? Ada. Tapi tak mantap lagi. Tak seperti imannya Abi Bakrin bin Abi Quhafah. Ha. Baca Nabi pernah cerita permisalan iman Abu Bakar tu dengan umat bagaimana. Tak ada. No question. Un-question. Tak ada. Ada questionnaire, mungkin salah, betul. Tak ada. Tak ada. Aku tak nak jawab questionnaire ni, kata Abu Bakar. Dia memang betul. Dia memang betul. Tak ada apa yang tak betul. Tentang dia, aku no doubt. Habis tu, bila Nabi kata, Ali, duk ganti aku tempat tidur. Ganti. Abu Bakar, beli unta sekian-sekian berapa. Letak di mana? Kita nak pergi mana? Sayyidina Abu Bakar tak cakap banyak. Tak, ikut. Ni iman kita dengan Isra' Mi'raj ini. Jadi Isra' Mi'raj ini, benda yang disebut dengan kalimat, kita sebut ramai-ramai, sam'iyat. Sam'iyat ini benda yang hearing. Benda dengar. Pernah lihat? Tak pernah lihat. Pernah rasa? Tak pernah. Habis itu siapa yang merasai Al-Isra' wal-Mi'raj? Saksinya Allah. Yang merasai perjalanannya, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril, Israfil dengan Burak. Yang mengalaminya. Lepas tu para anbiya mursalin yang Nabi jumpa di Al-Aqsa. Lepas tu para anbiya mursalin yang Nabi nampak, jumpa, berbual di setiap langit. Lepas tu malaikat-malaikat yang menyaksikan perjalanan itu. Kita kat mana dalam cerita ni? Kita adalah hamba yang dengar taat. Itu namanya abdun mu'min. Jangan kita nak jadi abdun asi, hamba yang dengar tapi lawan dan derhaka pada Allah. Isra Mi'raj bukan nak cerita semata-mata salat. Bahkan lebih besar daripada kefarduan salat. Sebelum salat itu difardukan, disuruh lihat dahulu tanda-tanda kebesaran Allah. Sebelumnya ada salat, walaupun ulama ada menyebut tentang pelbagai khilaf mereka. Ada yang kata mengikut syariat Hanif Nabi Ibrahim Ismail alaihi wassalam. Ada yang salat dengan cara perbuatan yang tertentu. Itu bukan part kita nak bincang malam ni. Bukan nak bahas malam ni. Yang pastinya kefarduan salat itu hanya berlaku selepas Nabi lalu perjalanan yang tak masuk akal pada manusia biasa. Allah nak tunjuk setiap satu. Sebab itu dalam salat, perkataan memulakan salat ialah lafaz yang disebut takbiratul ihram, iaitu kita sebut ramai-ramai Allahu Akbar. Allahu Akbar tu datang daripada mana saja-saja ke Allah buat Allahu Akbar, itu semua lafaz begitu. Dalilnya ada dalam surah An-Najm ini. Ayat berapa siapa tahu? Ayat ke mana? Ayat 18. Ayat 18. Apabila Allah berfirman pada ayat itu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tanda Tuhannya, Tuhannya tu bagaimana, keadaan, sifat, nama Tuhannya bagaimana, af'al Tuhannya bagaimana, semuanya besar-besar belaka. Besar sikit-sikit ke? Maha besar. Bukan kabira, kubra. Kubra ni lebih besar daripada kabira. Akbar lebih besar daripada kabir. Ha, tu nak bagi faham.
hadirin rahimakumullah. Sebab itu ketika menyebut Allahu Akbar, sunnah mengangkat tangan. Surrender. Aku tak ada apa dah di telapak tangan ini. Tak ada apa yang aku nak bawa dan aku nak agung, yang aku nak rasa besar dengannya. I have nothing. Kemudian diletakkan separas dengan telinga kita. Kenapa? Kenapa tak diangkat lebih tinggi sampai begitu? Ataupun lebih rendah sampai ke bawah? Itu pun kadang-kadang kita lihat nak buat sunnah tapi jadi punah. Nabi aja begini, kita dah buat begitu. Allahu Akbar. Siapa aja gitu? Cek tengok sekali lagi. Ni kamera ada kan? Rakam sendiri semayang. Playback, oh, rupanya aku duduk macam ni. Ada macam ni pun ada. Allahu Akbar. Main mana tahu? Buat main dalil hadis tu. Kan? Asyik duk tanya hadis kita pun nak tanya hadis dia juga. Kan? Ada lagi Allahu Akbar. Lepas tu main kat mana pula dah? Tu guru silat. Nah, suruh dengar. Dengar. Dan dengar itu matanya bukan melilau, merata-rata melilau tak. Suruh dengar matanya di tempat sujud. Minal masjid ilal masjid. Dan nak bagi tahu Nabi, ketika Nabi sampai satu tempat ke satu tempat, saya taklah cerita detail lah ni. Ya. Turun solat, sujud, turun solat, sujud, sampai di yang dinamakan Yathrib. Nabi tanya tu, apa dia tu ya Jibril? Cahaya-cahaya tu apa dia? Kita nak turun kejap lagi ya Rasulullah. Itulah tempat yang engkau akan berhijrah, engkau akan tinggal di situ. Engkau bukan lagi bermukim di situ. Engkau akan bermastautin di situ. Dan engkau akan wafat di situ ya Rasulullah. Cerita siap. Ha tu. Sebab tu ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah wafat, para sahabat berkhilaf. Tuan-puan, soalan cepu belian. Berapa hari jenazah Rasulullah dikebumikan? Sekejap je aku Ustaz. Wafat 2 jam ke bumi. Dah. Lama. Sebab apa? Berapa minggu? Itu macam-macam khilaf tu. Panjang masa. Tapi tak macam kita. Kalau jasad kita simpan macam tu ayah anda, sekampung lari. Jasad Nabi tak ada wangi. Sahabat kata, tak, dia kena bawa balik jenazah Makkah. Sebab Nabi lahir Makkah, nak simpan di Ma'la, dekat dengan Sayyidah Khadijah, sama dengan nenek moyang dia kawasan Ma'la tu. Akhirnya yang selesaikan apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar kata, "Dak, aku pernah dengar Nabi cerita waktu dia Isra', dia bagi tahu Jibril tunjuk dah makam dia, tempat dia wafat, di situ dia dikebumikan, tak boleh ubah dah. Tu dia, rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha." Tiba-tiba hari ni ada orang nak ubah makam Nabi dengan mengatakan bahawa itulah dia punca kesyirikan yang berlaku dalam Masjidil Nabawi. Apa Nabi tak reti ke? Tak pernah tahu ke umatnya akan ramai? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Macam-macam cerita tentang surah ini. Antaranya nikmat yang banyak, keturunan yang banyak, umat yang banyak. Jangan kata keturunan Nabi ramai, umat Nabi pun melimpah ruah bumi ini. Takkan tak tahu masjid itu akan membesar dan dibesarkan dan dibesarkan. Hinggakan seolah-olah Nabi tak tahu bahawa nanti umat dia akan jadikan tempat itu tempat syirik. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Maha suci Allah daripada membiarkan Nabi-Nya sebegitu. Jaga-jaga kita. Sebab ada jemaah saya sendiri bawa pergi Makkah berhaji berumrah. Nak balik daripada Raudhah disekat sebelum pintu keluar. Diceritakan bahawa kami nak pindah ke ni, makam Rasulullah ni nak pindah. Paperwork siap dah. Ya, tunggu lulus ya. Jemaah kita tanya kenapa pula? Nah, itu antara sebab-sebab najis kesyirikan berlaku dalam Masjid Nabawi ini, makam Rasulullah dan tiga orang, dua orang sahabat tu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lancang mulut bercakap, mengaji baru sikit, jumpa hadis 2-3, mengaku pakar dah. Astagfirullah. Ini tawadduklah kita dengan Allah, dengan tuan-puan. Kalau kita rasa kita pandai, Allah sebut
atas daripada orang yang kata ilmun alim, ada lagi yang lagi pandai. Kita jangan bongkak, belajar lagi. Kita akan jumpa ini rahsianya, ini rahsianya. Baik, balik kita pada kisah ini. Kemudian Nabi turun solat, sujud, suruh-suruh sujud. Tempat ini nanti engkau akan hijrah ke sini, kau akan bersihkan hingga namanya menjadi Taibah, yang sihat elok. Namanya Salpa Yathrib, yang jelek demam panas berpenyakit, hingga namanya Al-Madinatul Munawwarah, kota yang berpenuh tamadun, yang bercahaya. Allahu Akbar. Sampai di Baitul Laham salat. Itu perjalanannya. Yang itu kan kalau kita cerita, tapi orang tak boleh terima awal, awareness tak ada, kesedaran bahawa ini benda yang dahsyat ini. Dan turunnya Burak itu bukan macam dengan kapal terbang landing. Kena ada landasan. Landasan cukup tak, besar tak besar. E380 sampai sekarang tak boleh landak, mendarat di Jeddah lagi. Turun Madinah. Tuan-puan, saya buat gurau gini lah. Gurau saya, minta ampun saya dengan Allah. Kalau Burak itu hari ini Allah hadirkan di dunia, dia pergi ke KLIA ataupun lapangan terbang, apa namanya tu, Subang kan? Saya ingat dia ketawa guling-guling tengok kita punya kapal terbang nak take off. Nak reverse pun kena orang tolong tolak. Ada pilot tak dalam ni? Kapal terbang ada reverse gear? Gede-gede tolak belakang, tegih-tegih. Kemudian mengerang yang bukan main, nak naik tu. Burak kata, lah tak naik-naik lagi, macam nak terberak, tak naik-naik lagi. Burak sekali hinjutan kaki dia sejauh mata memandang. Ini baru kenderaan yang sophisticated dan tak boleh ditamthilkan dengan apa saja ciptaan manusia. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian barulah datang solat. Allah tunjuk tu kebesaran dia satu-satu-satu. Malam ni saya tak akan cerita tuan-puan, orang yang gunting lidah, yang tanggung balak, tak mampu tanggung lagi, yang hempaskan kepala pecah berkecai, tumbuh balik, hempas lagi, yang berenang dalam lautan nanah dan darah, ya. Dan saya tak akan cerita dah yang tu. Yang tu tuan-puan duk tengok selalu dah. Tumbuh, saya nak cerita benda-benda yang banyak barat kata kami punya, tak ada. Semua datang daripada kitab yang amat dahsyat ini. Ini dia wahyu siapa? Allah. Saya sampai sekarang tak boleh terima Darwinism. Walaupun ada orang Islam ni percaya Darwinism. Apa dia Darwinism? Manusia evolusi, berevolusi asalnya dari mawas beruk kera. Zoo negara tu tak bertukar pun beruk kera jadi orang. Dekat dengan tuan-puan. Dan dalam hutan tu masih ada lagi beruk dan kera dan mawas dan lutung dan orang hutan. Tak semua tukar jadi orang. Tiba-tiba boleh terima dengan akal Darwinism. Darwin ni, kenal tak Charles Darwin? Dia adalah Jew, Yahudi, yang moyang-moyang dia pernah disumpah wakunu kiradatan khasiin, telah adalah mereka jadi kera-kera yang hina-dina. Sebab loya buruk dengan Nabi Musa mempermainkan titah perintah Allah, tak boleh tangkap ikan pada hari Sabtu. Pandai hari Jumaat. Hari Jumaat dia buat parit, buat telaga ikan. Air pasang sebelah malam, ikan lalu masuk terperangkap dalam telaga ikan. Hari Sabtu dia tengok ikan dah banyak lah. Okey, cantik. Hari Ahad baru dia ambil. Dah, dia kata bukan tangkap hari Sabtu. Nak buat macam mana? Hari Sabtu ikan dah masuk dalam telaga. Nasib lah. Ha? Ambil kau jadi kera. Nak tutup malunya jadi kera yang hina tu, dia cipta satu evolution theory. Kita tu ikut buat apa? Big Bang teori. Bukan teori. Big Bang adalah benda yang dah berlaku. Surah Al-Anbiya kata Allah, awalam yaral ladhina kafaru. Adakah orang-orang kafir, kata Allah, mereka tak pernah lihat ke? Yara, fi'alul mudari, present continuous tense. Mereka tak pernah sekerap kali melihat ke? Bahawa dalam kajian-kajian mereka, jika mereka mengkaji, kata Allah, anna samawati wal arda, bahawa sesungguh-sungguhnya langit-langit dan bumi, kanata ratqa, kedua-dua ni jadi satu dulu. They was oneness world. Oneness world, satu dunia. Satu saja. Tak ada
Pluto tak ada, Neptun tak ada, Uranus tak ada, Marikh tak ada, bumi tak ada, satu je. Fafataqnahuma, kata Allah, kamilah yang memisahkan kedua-duanya dengan pemisahan yang amat dahsyat. Ha tu. Wa ja'alna minal ma, dan kami telah jadikan daripada air ini, kullu shay'in hayy, setiap sesuatu yang namanya kehidupan. Hiduplah air ni, kalau tidak macam mana dia nak duduk dalam entiti kehidupan? Afala yu'minun, kata Allah, adakah dengan demikian maka mereka masih lagi tak nak beriman? Keras lagi kepala mereka tu. Ya. 2004, Masaru Emoto, profesor, pakar dalam bidang hidrologi. Dia hidrologist. Dia karang buku The Truth Power of Water. Dia bagi tahu air adalah kehidupan. Air ni faham ni, bahasa kita dia faham. Bahasa apa? Semua dia faham. Bukan dia duduk di Taman Melawati ni dia faham bahasa Melayu je. Segala bahasa dia faham. Masaru Emoto cakap Jepun dengan dia, dia faham. Cakap Perancis dengan dia, dia faham. Cakap Jerman dengan dia, dia faham. Dan dia bereaksi dengan setiap ucapan manusia. Bukan takat cakap dia faham. Masaru Emoto ambil gambar, tunjuk dekat dia. Lepas tu ambil, tengok di bawah mikroskop elektron bagaimana perubahan yang berlaku dalam bentuk heksagon dia tu. Dahsyatnya, ya Allah. Ini min ayati rabbihil kubra. Ha, ni nak cerita. Bukannya cerita cerita Isra Mikraj ni solatnya. Ha, habis tak itu? Sebab itulah selepas kita nampak segala kebesaran, datang hadis as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'rajnya orang mukmin. Sebab bila orang mukmin itu dah berdiri tegak, ya, berdiri ya, tidak duduk jika kuasa. Jika tak kuasa, dipersilakan duduk. Ayah, ibu, adik, kakak, abang sekalian. Ayah saya pun solat duduk, ya. Kaki sebelah kiri tak ada dah. Bukan kerana kencing manis, tak ada, bukan. Tapi accident dengan trailer 22 tayar. Tu pun min ayati rabbihil kubra juga. Doktor sampai garuk kepala, ya. Profesor Dr. Hanafiah Aminul Rashid, pakar dalam bidang salur darah di Malaysia ni, tak ramai boleh bilang dengan tangan. Ya. Vascular surgeon di pusat perubatan UKM. Dia kata pelik. Urat putus, tulang tak retak. Dia kata, ha, ni saya tak boleh fikirlah ustaz. Dia kata, ini Allah punya kerja. Ha, tu doktor yang beriman. Ha, kan? Bila balik ke Allah, doktor beriman. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita tengok Isra Mi'raj, kita nak buat apa sebenarnya? Tak lain tak bukan, kita kena sebarkan. Sebarkan banyak benda-benda dahsyat. Sebab itu daripada Isra Mi'raj lahir teorem Pythagoras. Tiba-tiba orang bagi tahu teorem Pythagoras ni datang daripada zaman Mesir purba. Segitiga yang dalamnya ada sudut 890 darjah, kemudian boleh cari hypotenuse dia. Kenapa tak cerita Isra Mi'raj? Kenapa bohong? Kenapa Benjamin Franklin tak boleh cerita bahawa dia jumpa V equal IR, dia jumpa elektrik, ya, daripada Al-Isra' wal-Mi'raj? Kenapa kena bohong cerita dia main wow ikat kunci, tiba-tiba kena panah kilat, V equal IR? Kenapa merapu? Kenapa Isaac Knight Newton, Ishaq Newton tak cerita yang benar? Dia ambil daripada Khwarizmi, Al-Biruni, ha? F equal MA. Kenapa kena bohong? Duduk bawah pokok apple, buah apple jatuh, turun, keluar F equal MA. Merapu semua ni. Kenapa mesti tipu bahawa satu karangan Ibn Sina yang agung, Al-Qanun fi Tib, The Canon of Medicine, yang dikarang siap tahun 1025 Masihi, ya, di mana? Di Cordoba, digunakan hingga tahun 1900. Kenapa tukar nama dia Ibn Sina jadi Avicenna? Sebutlah Ibn Sina. Hadirin rahimakumullah, inilah kebesaran Allah yang Allah tunjuk satu-satu-satu. Ya, hadirin rahimakumullah, saya fikir saya nak berhenti dah. Cukup lah. Sebab guru saya pesan, kalau mengajar jangan banyak muka, tiga cukup. Dia orang Negeri Sembilan, Tok Nasir. Mudah-mudahan Allah masih lagi simpan hayat dia. Mama lah saya tak pun jumpa, lost contact tu. Walaupun saya nak mengajar Negeri Sembilan ni, sebab saya juga dapat tauliah Negeri Sembilan, seluruh kawasan Negeri Sembilan, tapi tak lama tak jumpa dia. Dia pesan, dia kata,
Kau kalau mengajar tiga muka yo jangan lebih dia. Punca dia satu malam saya mengajar sampai pukul 12. Ha, seronok. Dia yang duduk suruh mengajar pukul 12. Jang, kau telajak tadi jang. Jam dah bertindan pun kau tak berhenti lagi, dia kata. Orang pun nak balik bertindan juga jang. Dia ni kelakar. Saya pun tanya dia, saya tak faham tu. Muka yang pertama muka apa tu? Muka yang pertama ya, muka orang yang kau ajar tu. Ha, tu muka yang pertama. Mula itu senyum, golak serius, tengok kan. Lama yang bertukar jadi bulldog domam, dia kata. Ya Allah. Macam mana rupa kan? Menggelebeh bibi tu kan? Ha. Kenapa tu? Ha, bosan lah tu. Muka yang kedua tu, muka yang kedua yang muka jam. Orang tu sikit-sikit dia tengok jam. Padahal di tangan tu tak ada dua jam. Dia kata. Ha, buat-buat signal tu jam. Apa sebab tu? Lapar lah tu. Muka yang ketiga tu, muka yang ketiga ni muka pintu, dia kata. Kau tengok orang buka air pintu keluar, buka air pintu keluar, berhenti je lah. Saya nak berhenti lah. Tapi saya terhutang satu benda, saya nak tunaikan. Hutang dengan barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Tuan-puan, sila buka suratul An-Nur, muka surat 354 ayat 35 untuk kita simpulkan satu dari banyak-banyak tanda kebesaran Allah yang takkan termampu kita hitung. 354 ayat 35 surah An-Nur, surah cahaya. Tengok, semua ada kaitan kan. Cerita tentang apa? Al-Isra, memang dia naik je ni. Kemudian cerita tentang An-Najm, cakrawala di atas sana tu. Kemudian cerita tentang keberkatan, surah cahaya. Tengok, semua ada kaitan. Allahu nurus samawati wal ard. Mari kita baca, sekali baca. Ambil keberkatan daripada Quran. Mudah-mudahan esok cari redha Allah melalui baca Quran ini. Dan besok dia jadi pembela kita. Ayat 35. Surah An-Nur, muka surat 354. 1-2 mula. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Ayat ini pun kalau nak hurai mau sejam lagi sudahlah, ambil sikit ya. Tengok pada perkataan mubarakah. Dalam perjalanan Nabi, kalau tuan-puan nak tahulah, balik ni kena buat assessment, homework sikit. Balik ni print keluar peta dunia. Peta dunia. Daripada Alaska bertemu balik Alaska.
Baik. Sediakan jangka lukis. Tengok geometri set anak kita tu kan. Ha. Tak ada geometri set tu, pinjam sekejap jarum dengan pensel. Ambil jangka lukis tu, ya. Letak jarum dia tu dekat Makkah Masjidil Haram, bawa kangkangkan pensel sampai Masjidil Aqsa. Putar 360 darjah. Nak faham cara saintifik alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Pusing. Masa 360 degree semua. Lepas tu ambil pula jangka lukis yang sama, letak pula jarum tu dekat Masjidil Aqsa. Tak balik dekat Baitullah. Pusing. Tu akan jumpa satu kawasan bulat antara dua bulatan tu yang share kawasan dia. Ha, saya tak mau sebut istilah-istilah bombastik, bagi kita faham tu sudah. Dan tuan-puan, saya bawa sikit lagi pergi tengok bendera Zionis, bendera Yahudi Zionis. Di atas bawah bintang David itu ada dua garisan kan? Ha, siapa perasan? Sebenarnya dia dah kaji lama dah. Dan sebelum dia kaji, Islam cerita lama dah. Inilah kawasan yang mereka gila-gilakan kerana dalamnya ada banyak keberkatan yang Allah simpan. Itu baru kita putarkan dua tu, kita belum putarkan beberapa tempat, poin-poin yang lain lagi. Kat mana? Setiap kali Nabi singgah tu, letak putarkan, 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 putarkan. Dan yang mereka gila sangat nak cari ialah kawasan Mediterranean. Sekarang ni, apa berlaku dekat Syria sekarang? Apa berlaku dekat Syria? Satu blok bergaduh dengan satu blok, tengahnya yang jadi mangsa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Suria. Tuan-tuan, kita doa tak doa macam tu? Ha. Dan kena ingat Syam, Palestin sebahagian daripadanya. Di situlah tumbuhnya pokok yang orang sanggup untuk berperang kerana nak dapatkan khasiatnya. Apa dia? Zaitun. Dan bukan di situ tempatnya yang penuh dengan keberkatan, sebab Allah sengaja letak la syarqiyah la gharbiyah. Kalau nak cerita yang itu, pada suratul mu'minun ayat 20 yang ni lain. Kemudian Allah cerita la syarqiyah la gharbiyah, tidak barat tidak timur, tapi minyak itu minyak yang dahsyat. Buka tafsir Ibn Kathir membicarakan athar Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah, mufassirul Quran. Apa Ibn Abbas ketika ditanya apa makna syajaratun mubarakah, pokok yang diberkati, apa kata dia? Ia syajarah, dia pokok, bis sahara, duduk tumbuh di sahara, la yadhilluha syajar, dia tak terkena bayang pokok-pokok yang lain, wala jabal, tak terkena bayang bukit-bukit gunung ganang yang lain, wala kahf, tak terkena bayang gua, ataupun maksud dia ditanam di bawah kain yang menutup, canvas ke tent ke tak, bukan, dia terdedah panah begitu dah. Wala yuwariha syai wa huwa ajwadu li zaitiha, duduk di hujung tu, dia adalah sebaik-baik minyak dalam keluarga zait, zaitun, olive oil, dia tu paling baik, paling tinggi. Tapi duduk dia tidak duduk barat, tidak duduk timur. Dr. Sofia UIA, ni ayahanda Haji Zahri mesti kenal. Ketika seorang daripada pelajar saya, ya, nama Kak Cik Syamila, kita panggil nama, panggil Kak Cik, nama dia Syamila. Dia nak buat kajian master dia, buat thesis master dia. Dia pun bagi tahulah dia nak buat, nama dia ni dia, kajian dia Quranic food. Quranic food ni kata Dr. Sofia umum sangat. Kamu kena spesifikkan apa dia? Nak kaji satu minyak yang disebut Quran, zaitunatil la syarqiyah la gharbiyah. Kata Dr. Sofia, mana mungkin ada benda ni, tak ada di muka bumi ni. Cerita memang ada betul dalam Quran, tapi kita tak jumpa. Dia ada tapi kita tak tahu. Dia kata, kita tahu dah doktor. Dia kata, kamu jangan buat main-main. Keluarkan gambar, tunjuk tengah sahara tumbuh, tunjuk laporan makmal kualiti minyaknya dibandingkan dengan seluruh minyak zaitun yang dikumpulkan di seluruh dunia. Dan seluruh dunia ni tak ada lah yang lebih baik, kita kata Mediterranean countries, tapi kumpul yang tu pun tak boleh lawan dia.
bergenang air mata Dr. Sofia. Saya sebut nama tu. Dia pun kata, Syamila, benda ni Ibn Abbas telah pun sebut dalam athar dia, dan Ibn Kathir ambil letak pada membicarakan syajaratun mubarakah, pokok yang diberkati, the blessing tree. Jika betul ada, boleh tunjuk lagi, tunjuk, bawa minyak, bawa lab report, tunjuk, bandingkan kandungan. Waktu itu tuan-puan, hancur lebur habis doktrin orientalis dan juga kapitalis selama ini. Bila mereka berbisnes minyak zaitun, mereka suruh kita sukat apa? Acidity, keasidan. Sedangkan Quran cerita ada dua bahan dalam tu yang amat dahsyat, tiga bahan dalam tu yang amat dahsyat yang diketahui orang. Hydroxytyrosol, bahan anti-cancer yang sangat luar biasa. Tyrosol, oleocanthal. Itu belum lihat lagi bila Allah sebut ad-duhn, ad-duhnu tambutu bid-duhn, terbit keluar lipid, bukan minyak biasa, lemak, lipid. Saintis Islam kaji, Allahu Akbar, jumpa omega 3, 6, 9. Kaji perkataan sibrun, jumpa polyphenols dan sebagainya, antioksidan lain dan sebagainya. Ya Allah, inilah antara tanda kebesaran Allah. Akhirnya kita duduk biasa-biasa, satu orang barat buat kajian, nama dia Profesor Dr. Henry Joyu. Dia adalah onkologist, pakar nak merawat kanser, juga pakar nutrisi dunia. Tuan-puan nak tanya lagi apa? Hospital dia di mana? Mount Pelier University Hospital. Hospital dia di situ. Ha. Mudah-mudahan dia masih lagi menjawab jawatan sebagai fellow untuk apa dia nama tu, badan perubatan di Perancis. Dia akan, dia ada clash dah dengan sedikit daripada cara mereka merawat kanser. Dia kata, aku telah jumpa benda yang orang kata bukan ubat. Memang dia makanan tapi jadi ubat. Minyak ni, kata dia, boleh mengekang sel kanser dari membiak. Dia tunjuk bukti dia melalui Itikus Makmal yang dia buat kajian. Keluarkan buku, hadirin rahimakumullah, rujuk jurnal 185 buah medical journal, scientific punya kajian dan pelbagai-bagai penemuan. Akhirnya tuan-puan, kat mana lagi hingga kita nak kata sampai Allah tegur kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Jadi dah ada benda ni, tunggu apa lagi? Ambil dan beramal lah. Inilah minyak yang barakat. Nabi tak pernah letak di bibir dia gincu ke apa. Yang Nabi letak adalah minyak zaitun. Nabi tidak berlomor di badannya dengan minyak bijan ke minyak lain ke, ya. Nabi lomor dengan minyak zaitun. Padahal waktu tu pun ada dah minyak an-nakhil, minyak apa, apa ni, kelapa. Ada. Sebab negara Arab, bukan takkan negara Arab tuan-puan, di Taif. Di Taif pokok kelapa hidup subuh. Jangan kata kelapa, pandan, segera sayur, hidup subuh, besar-besar pula. Sampai tak lagi Taif ni. Jangan nak banding Taif dengan Mekah, kering kontang. Taif ni hijau, sejuk, ya. Bahkan turun suhu sampai boleh jadi negatif 10, 18, suhu sejuk Taif, ya. Nah, Nabi pun ada benda tak? Nabi beramal dengan zaitun. Dan hari ni sedih apabila orang barat, especially Yahudi, cukup beramal dengan zaitun. Tapi kita pun beramal juga zaitun tiruan. Kecuali satu saja original, zaitun Sami'on. Tersedak dia kan? Ha. Carilah yang original ni, beramal. Ustaz, dia tak lega pun. Tengoklah makan sehari 10 tahun tak makan. Ha? Nak lega macam mana? Habis tu yang sakit kecil manis tu, makan gula sehari ke? Hari-hari gula putih racun. Tapi bila makan sakit, salahkan Allah. Ini bukan akidah ahli sunnah. Ini akidah golongan murjiah. Dia cari pasal, buh kat Tuhan. Ini kenapa ni dapat kerja manis? Nampak macam mana Tuhan bagi. Oh, Tuhan bagi. Yang hari-hari dia khantam, teh tarik potong kaki. Tu. Dia dapat gout, tak datang masjid. Pengerusi pergi jumpa dia. Nazir pergi jumpa dia. Kenapa tak datang Tuan Haji? Saya ni ambil berat sungguhlah ahli qariah saya. Buat macam mana Haji? Kaki ni ha, terseret-seret kan, sakit bukan main, menyucuk-nyucuk. Apa sebab Haji? Ha, ni dapat nama penyakit ni, go out, gout. Apa pasal dapat go out ni? Macam mana boleh dapat go out ni? Entahlah Haji, ya? Tuhan dah kasih, redha je lah.
Nazir orang cerdik, nazir orang pandai, orang pintar, orang ada ilmu, dia pun siasat sikit. Ji, pagi-pagi sebelum sakit ni apa yang Ji suka makan sarapan? Saya tak ada dah benda lain, nasi lemak. Ayuh ha. Nasi lemak. Lauk apa Ji? Lauk sotong. Banyak kau sikit, berapa sudu ambil? Eh, sekali ambil tu ada sekawan. Tu dia. Kalau tengah hari makan apa je? Kalau tengah hari saya makan udang, sedap lah udang ni. Buat butter pula kan macam. Kalau malam, kalau malam ni saya ikan pari bakar. Nah, elok semua ubat go out ke semua. Yang disalahkannya Tuhan. Ha, pergi cari minyak zaitun ni buat rawatan balik. Wallahu taala a'lam. Minta ampun dengan saya, saya dengan Allah taala. Minta maaf saya dengan ayahanda Tuan Nazir, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam Bilal, para ilmuan, cendekiawan, doktor, profesor, ahli-ahli bijak pandai sekalian, ayah ibu jemaah madrasah al-i'tisamiyah ini. Minta maaf sangat-sangat. Ilmu saya tak ada apa pun, sikit sangat. Tu pun nak hurai lebih-lebih jadi takut. Ya, kita tangguh di sini dulu. Besok jangan lupa tontonlah saya esok. Cik, iklan diri sendiri, minta izin. Dalam rancangan tanyalah ustaz besok jam 7 pagi. Tapi esok ada ada kuliah subuh dah. Ha. Tapi esok panjang sikit masa bersama macam hari ini, 7 sampai 8 setengah pagi. Esok tajuk dia redha ibu bapa. Insya-Allah, ya. Yang baik dari Allah, cacat celah, kekurangan, tak pandai, kejahilan, salah menghurai, itu kesalahan, kekurangan saya sendiri. Kita bertemu lagi di lain masa dengan izin dan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم kami tadahkan tangan kami di malam ini ya Allah. Bersempena beradanya kami di dalam taman-taman syurgamu ya Allah, iaitulah majlis-majlis ilmu di muka bumi yang disabdakan Nabimu, turunlah malaikat berduyun-duyun di dalamnya, dibacakan ayat-ayat suci kebesaranmu ya Allah, disebut-sebut nama Nabi-Mu, lalu bersalawatlah umat baginda memenuhi titah perintah-Mu, ya Allah. Maka kami mohon merafak sembah limpah kurniaan-Mu yang maha kaya, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah, pada malam ini, ya Allah. Dengarlah, ya Allah, permintaan ini, yang sebelumnya engkaulah yang bernama As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ampunkan kami ya Allah jika ada di antara kami yang punya sedikit walau seberat timbangan zarrah akan keraguan terhadap Al-Isra' wal-Mi'raj ini ya Allah. Perjalanan yang ditempuhi oleh Nabi-Mu dengan roh dan dengan jasadnya sendiri, dengan kesedaran akal warasnya, beliau sampaikan dan tunjukkan tanda kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada-Mu dengan ayat-ayat yang kami bacakan tadi dari kitab suci-Mu. Sudikan kiranya engkau bukakan lagi rahasia-rahasia ilmu-Mu, ya Allah. Seperti mana Nabi-Mu pernah doakan kepada sahabatnya dan sepupunya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan kata doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil.
Maka kami mohon padamu, Allahumma ya Allah, Allahumma alim, Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, pintarkan kami dalam ad-din, segala aspek cara hidup beragama dunia dan akhirat ya Allah. Dan fahamkan kami ya Allah, ajarkan kami ya Allah ilmu-ilmu pentakwilan untuk mengetahui rahsiamu ya Allah. Ya Allah, maka dengan rahsiamu itu kami mohon lagi ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan tangan yang kami tadahkan ini, kaki yang kami sedang bersimpuh bersila ini ya Allah. Besok tangan berbicara, kaki lah menjadi saksi. Semua keaiban dibuka waktu itu, tutuplah keaiban kami ya Sattarul Uyub. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa kami melalaikan salat padamu ya Allah, mempermainkan kewajibannya sedangkan ia berada pada kedudukan yang tertinggi dari segala ibadah ya Allah, hingga engkau menjemput nabimu sendiri ya Allah untuk menerima kefarduan ini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah kerana tak mengenangkan perjuangan Nabi, disakiti, dicaci, dimaki, dihina hingga deritanya membawa satu peristiwa untuk engkau hiburkan baginda, untuk engkau ceriakan kembali. Itulah dia Al-Isra wal Mi'raj ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu lagi, jadikan kami umat baginda yang sebenar-benar diakui umatnya ya Allah. Ya Allah, jangan dihalang kami yaumul qiyamah nanti untuk pergi bertemu dengannya dan dikurniakan olehmu akan syafaatnya ya Allah. Hanya mereka yang mendapat redha Allah dan Rasulnya sahaja layak mendapat syafaat baginda ya Allah. Janganlah hari itu ketika kami mendengar dipanggil ummati, umatku, umatku, kami cuba menghampiri baginda tetapi kami dihalau oleh malaikat yang menjaganya. Dikerana kami tak kenal pun baginda, tak bersalawat pun padanya, tak mengambil kisah akan sunnahnya. Ya Allah, kami mohon lagi padamu, izinkan kami diberi minum air dari telaga Kautsarnya, diberi izin memandang wajahnya yang mulia, diberi izin mendapat syafaatnya ya Rabbal Alamin. Kami mohon di hujung doa ini, ampunkan ya Allah manusia yang namanya ibu kami ya Allah, yang telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari ya Allah, yang menanggung derita siang dan malam ya Allah. Ampunkan ibu yang sedang kami nampak wajahnya di saat ini ya Allah. Ibu itu lahirkan kami hingga koyak rabak isinya, terbelah kulitnya, darah merah bersimbah ke bumi, air matanya bercucuran ya Allah. Ampunkan ibu ya Allah. Kami mohon padamu lagi ya Allah, ampunkan ibu yang telah besarkan kami dengan susu dari badannya sendiri ya Allah. Siang malam pagi petang tak pernah sempurna hidupnya kerana menyempurnakan keinginan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang sudi menyuapkan makanan minuman ke mulut kami, yang sudi mencebokkan segala buangan dan kotoran kami ya Allah, yang sudi untuk berjaga malam bagi memastikan kami sihat ya Allah. Ampunkan ibu yang engkau letakkan syurga di bawah telapak kakinya, jadikan ia antara penghuni syurgamu yang tertinggi ya Allah.
Ya Allah, izinkan kami lagi mencium tangannya, memeluk tubuhnya, ya Allah. Karena hanya dengan redha ibu, ya Allah, terbukalah redhamu, ya Rabbal Alamin. Ampunkan pula kami, ya Allah, dengan ayah kami lelaki yang dibin dan dibintikan kami dengannya. Ayahlah, ya Allah, yang ajarkan kami ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah yang kami tidak faham didikannya, yang mana dahulu ia terlalu manjakan kami, ya Allah. Menjelang dewasa nampak semakin tegas dia mendidik kami hingga bersalah sangka dengannya. Hingga hari ini kau jadikan kami ayah dan ibu buat zuriat sendiri. Terbongkarlah rahsia ayah selama ini. Bebanan tanggungannya, ya Allah, tak dapat dikarang walau jadinya novel beribu muka surat, ya Allah. Air matanya tumpah tetapi disembunyikan dari kami, ya Allah. Ya Allah, segala isi hatinya hanya diluahkan padamu. Yang ditunjukkan di hadapan kami ketabahan, kekuatan, kesabaran menempuhi ujianmu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah kami yang tak kedengaran lagi suara parau ingatkan salat. Tiada lagi tangan kasar menggoncang bahu kejutkan subuh. Tiada lagi pesanan-pesanan untuk kehidupan kami. Ya Allah, ampunkan ayah. Jika ia masih ada hayat bersama kami, izinkan kami kucup tangannya selalu. Izinkan kami mohon redanya kerana di situ terdapat anak kunci pintu keredaanmu, ya Allah. Jauhkan kami dari murkanya kerana murkamu akan bersangkut dengan murkanya si ayah, ya Allah. Sihatkan mereka berdua, kuatkan iman, taqwa, Islam, ihsan mereka, ya Allah. Tambahkan mereka, tinggikan amalan mereka, ya Allah. Andai mereka telah pergi bertemu dengan rahmatmu, pindahkan dari kesempitan kegelapan liang lahat ke dalam syurgamu yang luasnya tidak bertepi. Kurniakan dia ni'mat yang abadi, ya Allah. Ya Allah, ampunkan sekalian yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakan mereka sebesar-besar kurniaan kebajikan dari sisimu, ya Allah. Tinggikan darajat mereka, ya Allah. Ya Allah, satu padukan kalbu ahli qaryah di sini, ya Allah. Sirami dengan manisnya ukhuwah dan kasih sayang silaturrahim, ya Allah. Jauhkan mereka dari berpecah belah dan bercakaran, ya Allah. Hindari mereka dari gangguan jin, syaitan, iblis dan ifrit, ya Allah. Hindari mereka dari segala makhlukmu yang empunya niat yang jahat dan hasad, ya Allah. Jauhkan mereka dari pandangan yang disebut ain yang membinasakan, ya Allah. Selamatkan mereka dari penyakit berbahaya dan berjangkit, ya Allah. Turunkan pada mereka, ya Allah, ketenangan, sakinah dan mawaddah, ya Allah. Ya Allah, rezekikan mereka dari segala sumber yang halal lagi dari barakah, dari mana datangnya mereka tak sangka semua kurniaanmu, ya Allah. Ya Allah, lahirkan dari mereka generasi Al-Quran, ya Allah, yang memperjuangkan Nabi-Mu, sunnahnya, membawa akhlak baginda yang terpuji. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا انت معاه banyak banyak jumpa lagi insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله تفق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.